Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas, dan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Ya, semoga di bulan Syawal ini kita hendaknya saling memaafkan antara kita, ya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sudah lama sekali kita tidak menyaksikan atau kita belum mengangkat bubu yang telah dipasang lebih kurang 9 hari yang lalu, ya. Ini sangat sesuatu yang belum pernah terjadi selama saya memasang bubu. Sebenarnya pada awalnya waktu terakhir saya memasang di akhir bulan Ramadan kemarin, saya rencana lebaran yang ketiga mau mengangkat bubu, ya, turun ke spot, tapi karena sakit, ya, demam yang belum kunjung sembuh, sehingga bubu kita sangat lama sekali terbiarkan, ya. Ini pun belum begitu maksimal kesembuhannya, cuman saya paksa saja, ya, karena saya sangat mengkhawatirkan bagaimana keadaan bubu kita. Jadi teman-teman, sebelum kita menuju ke bubu yang telah saya pasang 4 buah, ya, di satu spot berdampingan begitu, ya. Jadi tetap dukung channel ini, teman-teman, agar semakin berkembang di kemudian hari, ya, dengan menekan like, comment, share, dan yang paling terpenting, teman-teman, agar tidak ketinggalan dengan setiap video yang saya upload di channel ini, teman-teman harus menekan tombol subscribe-nya dan juga ditekan tombol loncengnya, ya, agar kita tetap terjalin tali silaturahmi. Sekarang kita menuju ke bubu yang kita pasang 9 hari yang lalu, teman-teman, ya. Yang dua lagi saya pasang di spot yang jauh, ya. Ini nanti kalau sempat mungkin saya akan ke sana, karena kemarin pagi hujan sangat lebat sekali, teman-teman. Jadi saya kira tadi jalan becek, ya, tapi tidak terlalu becek karena baru sekali itu, ya, hujan lebat. Sebelumnya kemarau yang sangat panjang juga, hampir 2 bulan, ya, gak hujan-hujan. Jadi teman-teman, bagaimana kira-kira keadaan bubu kita? Apakah ada hasilnya, teman-teman? Oh, pariknya kayaknya bertambah juga, teman-teman, airnya. Ini dampak dari hujan kemarin ini, ya, lebat sekali. Ini air bertambah ini, teman-teman. Coba lihat. Alhamdulillah, ya.
parit cacingnya. Lumayan juga airnya banyak ini. Bismillah, kita langkah. Nah, di sini teman-teman saya memasang coba bayangkan teman-teman 9 hari ya. Kalau ikannya ada kira-kira bagaimana nasib ikannya ya. Di sini satu. Di sini juga. Sana ada 4 di sini kalau enggak salah. Sekarang kita bongkar di sini dulu teman-teman. Bismillah. Memang parit di sini teman-teman memang agak dalam juga ya. Kemarau kemarin di sini yang ada air agak lumayan dalam. Memang saya kemarin tidak ada dapat ikan apa, ikan lembat nggak ada di sini, cuman kepar ya. Kepar sama bujuk. Tapi kita nggak tahu ini karena udah terhubung itu dengan air dari sana. Apakah ikan lembat mau kemari ya? Bismillah. Sembilan hari teman-teman. Umpan kalaupun ada ikannya udah. Terus mungkin ya. Ada ikan kepar yang mati tuh, sampai mati kan keparnya. Bismillah, kita angkat ya. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah, nggak menyangka teman-teman, alhamdulillah. Ada ternyata, masya Allah. 9 hari kita biarkan teman-teman, ikan lembat masih bertahan ya. Cuman umpannya di bawah, dia nggak bisa lagi ke bawah ya. Di atas cuman ada berapa tadi? Ada sedikit juga, ada juga ya untuk dia makan ya. Masya Allah, 3 ekor teman-teman, kepar satu. Ini bubi yang pertama ini ya. Alhamdulillah, benar-benar nggak menyangka. Sebentar teman-teman, saya turunkan tas saya dulu. Kita coba angkat yang sebelahnya. Sini teman-teman, ini ada juga, kita angkat ya. Bismillah. Ini satu lagi, sana ada satu.
empat saya tumpuk di sini berdampingan ya, karena di saat itu parit-parit pada mengering teman-teman. Di sini aja yang bertahan airnya ya, daripada saya sembunyikan dalam semak-semak, mendingan saya taruh di sini ya. Itu kemarin yang saya pikirkan. Oke, langsung kita angkat. Apakah ada atau enggak? Ya Allah, ada teman-teman. Alhamdulillah, oh alhamdulillah ya Allah. Ikan bujuk 2 ekor. Alhamdulillah, 2 bubu kita mendapatkan hasil teman-teman. Yang satunya ikan lembat, yang satunya sepasang bujuk. Masih ada 2 lagi teman-teman. Alhamdulillah, gak sia-sia. Kita biarkan selama 9 hari ya. Ya, ada apa enggak nih? Ada apa enggak teman-teman? Ada apa deh ikan? Oh, anak bujuk teman-teman, cuma 1 ekor saja, 1 ekor saja. Tapi umpannya masih ada teman-teman. Oke, 1 lagi. Bagaimana yang 1 ini? Alhamdulillah, ada 1 ekor saja teman-teman. Ikan bujuk ya, masih anak-anak ini kayaknya, sedang remaja. Alhamdulillah, 4 bubu kita biarkan selama, terbiarkan ya, bukan saya biarkan sengaja, tapi terbiarkan selama 9 hari. Ya Allah, cukuplah untuk rezeki kita pada hari ini teman-teman ya. Udah lama sekali kita tidak mengkonsumsi ikan air tawar ini ya, ikan hasil bubu. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan video di suasana Idul Fitri ini. Ya, habis ini nanti akan saya pasang lagi teman-teman sebelah sana, karena air sudah lumayan juga nambah ya. Semoga kita nanti akan datang mendapatkan spot-spot baru ya, agar hasilnya lebih mantap lagi. Semoga teman-teman tetap semangat dalam mengikuti perjalanan saya pemasangan bubu di perkebunan sawit ya, di Parit Cacing di Pulau Bengkalis teman-teman.
Jadi kalau ada teman-teman yang belum tahu di mana posisi saya, di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Semoga berkah. Saya pamit dulu teman-teman. Sampai jumpa esok hari ya, insyaallah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.